dia dapat mobil, tapi dia di sini bikin SIM internasional harus lagi. Waduh, nggak gampang dapat SIM. Ergen mendapatkan sejumlah fasilitas mewah dari klub Tokyo Verdy. Hal ini diungkapkan sama Fuji dan Adija saat live bersama beberapa waktu yang lalu. Saat itu Fuji yang dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan pesepak bola Asnawi, karena Asnawi dan Aran sama-sama membela timnas Indonesia dan saling bersahabat. Momen kebersamaan mereka beredar luas di media sosial. Baru-baru ini pemilik nama lengkap Fujianti Utami itu jadi sorotan. Pasalnya ia keceplosan membahas soal Asnawi dan Aran di siaran langsung. Dalam video yang beredar kala itu Fuji lagi makan bersama dia sesama. Mereka tengah asyik berbincang, tiba-tiba Fuji secara pelan-pelan menanyakan tentang fasilitas yang diperoleh oleh Aran, suami Adija yang bergabung di klub bola Jepang Tokyo Verdy, dengan Asnawi yang kini membela klub Korea Genom Dragon. Adija, Aran di sini dapat mobil juga gak kayak Asnawi? Adija Salsa pun menjelaskan bahwa sang suami mendapatkan fasilitas mobil, rumah, dan lainnya, namun tidak mudah untuk mendapatkan SIM di Jepang. Dia dapat mobil kok, tapi dia di sini bikin SIM internasional harus les 3 bulan. Gak gampang dapat SIM di sini. Lantas warganet langsung salah fokus dengan pertanyaan Fuji yang membahas Asnawi. Fuji seolah mengetahui fasilitas yang diperoleh Asnawi yang kini bermain di Genom Dragon. Mereka menduga Fuji keceplosan karena tak sadar temannya masih melakukan siaran langsung.